Tidak semua menginginkan majelis pertunangan yang lengkap dengan pelamin atau barang hantaran, cukup sekadar sebentuk cincin tanda mengikat perhubungan sebelum melangkah ke pasar halal sebagai suami isteri. Begitu dilakukan seorang pemuda, Aidil Izam Riza yang melangsungkan pertunangan secara sederhana seolah-olah tanpa dirancang di sebuah restoran dipercayai di Bandar Baru Bangi, Selangor baru-baru ini. Menerusi satu perkongsian di aplikasi TikTok, usahawan produk makanan itu memuat naik video memaparkan ibunya menyarungkan cincin ke jari manis bakal isterinya yang dikenali sebagai Dina Farid. Reply to at Bebiza 94, tapi mama kita sarung cincin dekat kedai makan je boleh kan? Alhamdulillah settle another part. Mama kita sarung cincin dekat kedai makan je boleh kan? Alhamdulillah selesai satu lagi bahagian, tulisnya yang juga pelajar lepasan ijazah sarjana muda sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Caption tersebut adalah komen balas kepada salah seorang individu yang memuji tindakan sweet Aidil kerana berjaya melakukan kejutan apabila melamar tunangnya pada bulan lalu. Lelaki sweet macam ni ada jual kat Shopee tak? Mahal pun takpe, aku sanggup pre-order, tulis individu berkenaan menerusi video dikongsi pemuda itu sebelum ini. 10 tahun persahabatan, akhirnya. Dulu lapar tapi sekarang dah kenyang. Dulu tak ada drink tapi sekarang berenang, dulu single, sekarang nak kahwin, 10 years friendship. Finally #FYP. Meninjau ke ruangan komen, video pertunangan meraih lebih 62,000 tontonan itu dipenuhi reaksi positif warganet yang disifatkan sempoi tanpa perlu berbelanja mewah selain mengucapkan tahniah kepada Aidil dan bakal isteri. Tahniah. Sempoi je macam ni. Perkara senang, kita mudahkan. Tunang, makan pastu terus bayar. Takdelah penat buat persiapan.